stasiun awal itu sudah dilakukan pemeriksaan. Mereka wajib melampirkan bukti pemeriksaan COVID-19 dengan hasil negatif. Sehingga pada saat mereka tiba di stasiun akhir, ini tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Karena memang screening untuk jalan kereta yang jauh dilakukan di awal perjalanan. Stasiun Pasar Senen sendiri, pada saat masa pandemi, jumlah KA yang dijalankan itu hanya sekitar 30-40% dari jumlah.